Kek 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 Kejadian aneh seperti yang kalian lihat barusan, seolah tak ada habis-habisnya. Menariknya, banyak orang yang berteori tatkala melihat peristiwa semacam itu. Mulai dari mengaitkannya dengan hal mistis, mengeluarkan pernyataan ilmiah atau bahkan menganggapnya sebagai sebuah kebetulan. Dari banyaknya peristiwa yang ada di bumi ini, berikut, beberapa peristiwa tak terduga yang terjadi di masjid versi Magic World. Pocong di masjid. Penampakan makhluk halus memang bisa terjadi di mana saja ya sob. Bahkan di tempat ibadah sekalipun. Hal itulah yang terlihat dalam sebuah video viral, baru-baru ini. Dalam video yang beredar luas di media sosial itu, ada penampakan mirip pocong yang melintas di depan masjid. Padahal sih saat itu warga setempat tengah menggelar solawatan. Video itu pertama kali diunggah oleh pengguna Twitter. Sontak saja video itu langsung menjadi perbincangan warganet di media sosial. Namun, ada juga warganet yang menganggap, bahwa penampakan sosok makhluk halus mirip pocong itu, sebenarnya adalah manusia. Dijelaskannya, jalan di dekat masjid itu memang menurun. Sementara sosok yang disebut pocong itu, hanyalah orang yang mengenakan baju putih, kebetulan tengah garuk-garuk kepala, saat lewat di depan masjid. Aduh, ternyata cuma manusia toh. Ular gaib, masuk masjid. Inilah momen ngeri seekor ular jatuh dari atap masjid. Akibatkan, jamaah kocor-kacir saat tengah sholat. Kejadian ini diinformasikan terjadi di Masjid Islamic Center. Di tengah situasi itu, hal yang menyeret perhatian sang imam tetap terlihat khusyuk dalam salatnya. Video yang menampilkan rekaman CCTV, dari atas gedung itu, mulainya terlihat normal-normal saja sob. Tanpa disangka, tiba-tiba seekor ular jatuh dari atap, dan mengenai salah seorang bapak-bapak yang duduk di saf kedua, alhasil para jamaah pun berlarian kocar-kacir menjauhi ular tersebut. Itulah tadi beberapa peristiwa tak terduga yang terjadi di masjid versi Magic World. Terima kasih telah menonton video ini, semoga kalian terhibur. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.